Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat pecinta budaya, teman-teman pecinta fun berat Niken Salindri dan Ki Akbar Salam. Haming satu, pentas Ki Akbar Salam di Dis Natalis Semada Nganjuk tanggal 19 Januari 2020. Seperti ini situasinya, jadi Semada itu mungkin bagi teman-teman dari luar kota, kalau dari Kediri langsung ke arah kota ya, seperti ini. Arah kota seperti ini, kemudian kalau ke sana langsung ke alun-alun. Jadi di sebelah selatan alun-alun, setelah sebelah selatan jembatan Roso. Seperti ini pamfletnya, pagelaran wayang kulit lakon Wahyu Cakraningrat tanggal 19 Januari 2024 di Semada, tempat di Taman Parkir. Jadi berlaku untuk umum, teman-teman. Besok siapa saja bisa melihat di sini ya. Kemudian yang perlu saya informasikan, saya tadi sudah tanya ke sana kemari, sebenarnya dari Semada alumni, kemudian siswa, masyarakat juga selain Vita KDI juga Niken Salindri, tetapi rupa-rupanya Niken Salindri sedang tour di Sumatera atau bagaimana, atau di mana, nggak tahu. Ya, mudah-mudahan bisa dibagi waktunya gitu aja. Tetapi pamflet yang seperti ini kan harus jujur daripada nanti membohongi masyarakat. Sementara yang ada itu, ini nanti Niken Salindri hadir ya surprise. Seperti ini situasinya, gapura masuk, di situ ada gambar-gambar alumni Semada yang sukses ya, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi jendera polisi, tentara dan lain sebagainya. Ini ada sederetan apa ya, ucapan selamat ya. Ini kemudian ada gambarnya, ini ada gambarnya Pak Camat Mileleng dari SMA Negeri 2 ke 50 Ardiansah. Pak Camat gitu ya, juga lulusan Semada ya. Dan masih banyak lagi ke selatan, itu namanya ucapan selamat ya. Jadi Semada itu sebenarnya kan sekolah yang paling favorit di Nganjuk, teman-teman ya. Jadi kalau tadi saya sempat wawancara dengan salah satu gurunya, kenapa tidak dari luar kota, dalang yang kondang misalnya. Ternyata di Akbar Salamnya dipandang dalang yang sudah kondang, jadi dalang prestasi. Dan dipandang nanti selain menghibur, bisa menyampaikan pesan dari sekolah, kedepannya Semada ke seperti apa, program-programnya seperti apa, kemudian juga memotivasi adik-adiknya bahwa satu perjuangan, satu ketekunan akan menghasilkan hasil yang bagus seperti yang diraih Ki Akbar Salam ini. Jadi Ki Akbar Salam ini setelah menjadi dalang itu, selain kondang juga mengenalkan Nganjuk tentunya di luar kota Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya, karena penontonnya banyak dari, ada dari Korea, ada dari Hong Kong, TKI, TKW yang datang. Itu adalah stadion ya. Jadi sebelah utara stadion, sebelah barat jalan itu letaknya Semada. Yang jelas, misalnya pun Niken Salindri tidak hadir, mudah-mudahan teman-teman penggemar juga ikut meramaikan ya. Jadi kalau mensupport Niken Salindri juga mensupport Ki Akbar Salam, karena semuanya tetap bercinta, tapi cinta beda dengan profesional. Niken Salindri sudah terlanjur di job orang, kalau memaksakan diri ikut Ki Akbar Salam juga tidak profesional kan, begitu ya. Jadi suatu hari pasti ada kerinduan Anda dan kita semua pecinta pasti ketemu, bahwa Niken Salindri perform dengan Ki Akbar Salam. Ini posisinya lagi prepare ya, pemasangan panggung. Ini teman-teman situasinya Semada. Semada itu sekolah menengah atas 2 Nganjuk. Kalau Nganjuk, kalau sekolahnya Ki Akbar kan semasa 1. Itu sudah dipasang mungkin
nanti malam ya, itu baru teropnya saja. Dan saya tanya, memang ya sudah kelas ukuran jalan besar, ini kan sekolah favorit. Tadi juga saya katakan bahwa kenapa Vita KTI itu juga menghargai anak berprestasi. Ini Vita KTI juga berprestasi di Nganjuk karena juga pernah mengenalkan Nganjuk ke seluruh Indonesia, juga dari Vita KTI yang dulu pernah juara KTI. Mestinya dua-duanya, tadi saya ngomong-ngomong dua-duanya biar ramai jadi semata itu seperti itu, tapi kalah dhisik ya, kalah duluan teman-teman ya. Ini teman situasinya ya seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan besok tidak hujan, lancar, pengunjung banyak, kemudian mestinya fun dari Akbar Salam dan Niken hadir, karena kalau fun itu melihatnya kan bukan hanya segmen liburan saja, tapi kan melihat panjang sampai akhir, sehingga itu sangat memberikan pengaruh psikologis kepada dalang kalau penontonnya masih banyak. Itu teman-teman, jadi kalau yang penonton-penonton lokal kadang-kadang kan ribuan pulang, akhirnya kosong. Ya, kalau memang penggemar, sampai pagi pun pasti akan siap. Termasuk saya ini mungkin pertama kalinya melihat dalang yang dari Nganjuk ya, dari Nganjuk ya. Karena ini dalang luar biasa. Luar biasa. Punya ciri khas dan ya cerdas ya. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.